banget. Jalanan sih. Itu jalannya diangkat. Ini dia. Satu bungur ya namanya ya? Iya, ini satu bungur. Tapi ya, satunya ya. Luas banget. Tapi berapa tuh? Lupa. Ini lagi ngangkat jalan. Penasaran banget mau lihat yang ditarik jalannya banyak ikannya enggak ya? Mau hujan? Iya, hari sudah senja. Sepertinya kita tidak jadi mancing karena hari sudah sore. Kita melihat-lihat ya. Saja. Gimana rasanya ya? Seandainya kita jadi ikan? Mau? Enggak. Ntar dipancing lagi. Tapi kalau aku kan bisa memancing hatimu. Buaya darat. Ikan aja, kita jalan lagi. Oke, kita. Biar semua teman-teman tahu satu bungur. Ibu juga menikmati keindahan situ bungur. Mak-mak. Ya. Ada apa? Iya, ibaratnya kalau aku kail, kamu jadi apanya? Umpannya. Enak aja. Aku jadi orang yang mancing. Kalau kamu kail, aku jadi ikannya. Tapi aku tahu gak bakal memakan kail kamu. Aku hanya mau bisa memancing hatimu. Kamu gak usah dipancing, nyamperin sendiri. Sorry ya. Saya jual mahal. Oke okay guys, sepertinya hari sudah menjelang sore. Saya hanya memperkenalkan dan ke teman-teman ya.
mau mancing di Setu Bungur silahkan datang. Ini adanya di mana? Di Ciputa Timur. Ciputa Timur ya, Pondok Ranji ya. Ya Pondok Ranji ya, mungkin masih wilayah Tangerang ya, Jakarta. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke teman-teman, berdia kita akan balik karena udah mau hujan. Jadi kita nggak usah mancing dulu hari ini ya. Iya. Mungkin kita akan apa? Akan jalan-jalan aja. Mau tahu saja ini keadaan. Untuk spot mancing oke, tuh coba kita lihat itunya. Tuh. Itu ikannya banyak sekali, guys. Ya. No, dia mengangkat jala. Ya, ya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi di lain waktu. Oke, dalam perjalanan tetap kita akan nge-vlog sampai berakhir. Para pemancing ini cukup sabar menunggu yang tidak pasti. Gimana rasanya kalau mancing terus kailnya dimakan, umpannya dimakan sama ikan? Waduh, terasa di alam sadar. Emang nggak sadar kalau mancing? Iya sadar, tapi kalau ditarik ikan kita nggak tahu, diangkat ikan cere. Enggak maksudnya. Duduk. Iya gimana? Nikmatnya. Misalnya ada suatu kepuasan tersendiri gitu. Oh iya bro. Jadi di situ tuh antara kecepatan menarik ikan sama melepas menarik ikannya itu gimana rasanya gitu? Yang penting apa sih namanya, rollnya itu anti slip. Atau power steering. Maksudnya. Yeah.